Sebenarnya tidak ada kalimat relaksasi ya, tapi bagaimana protokol kesehatan ini terus dijaga, sehingga kalau insya Allah masyarakatnya bisa mempertahankan yang seperti ini, bahkan jauh lebih baik, Surabaya akan cepat jadi hijaunya juga lebih cepat lagi. Karena dari orange menjadi kuning pun, terus dari level 2 juga bisa. Karena siapa? Karena ini hebatnya warga. Tapi pesan saya, jangan kita lengah. Jangan kita euforia. Karena ekonomi kita, tujuan kita masih jauh terbentang di depan. Sekali kita lengah, kita kembali lagi ke level 3, ke level 4. Kita kembali lagi ke zona merah. Maka hari itulah kita akan selesai.